Halo, selamat pagi semuanya. Nah, ini adalah suasana di pedesaan, ya. Tempat saya tinggal pagi-pagi seperti ini, indah sekali pemandangannya. Itu di sana, itu salah satu gunung yang menjadi sebuah objek wisata di Tasikmalaya. Dan saya pun ngambil lobster dari sana. Nah, mengambil benih lobster dan benih udang galah di sana. Ada pertanyaan dari kawan-kawan, salah satunya ini. Nah, kenapa eh, apakah lobster air tawar saya itu eh maksud saya, udang galah ya. Udang galah itu pakai air payau atau pakai air tawar tentu kami memakai air tawar ya kawan-kawan karena ya lihat saja tempat tinggal saya tempat tinggal saya ini di pegunungan jadi nggak ada air payau kecuali kalau ditambah garam nah, lihat ya gunung galunggung sawahan seperti ini di tempat tinggal saya itu di perbukitan, jadi kita udah enggak lah pakai air e, tawar, enggak pakai air payau. Terus, kenapa bisa hidup? Karena kita ngambil apanya, ngambil benihnya dari e, sana, dari gunung. Ada seorang peternak di sana, namanya Pak Hasan. Jadi, beliau sudah beternak. Udang galah selama tahunan, jadi yang kami ambil itu adalah udang galah yang memang sudah lahir di sana, jadi memang sudah sangat beradaptasi. Terus, bagaimana kira-kira apakah udang yang dari air payau ditangkap langsung bisa hidup di air tawar? Saya kurang tahu ya, karena saya belum mencobanya. Silahkan dicoba oleh kawan-kawan, tapi pasti tentu ya udang yang diambil dari air payau itu perlu adaptasi ketika dia akan e, diberdayakan di air tawar tentu ada kelebihan dan kekurangannya tapi banyaknya kekurangannya ya kalau misalnya diternak di air tawar kekurangannya adalah biasanya kalau misalnya udang galah yang diternak di e, Air payau itu pertumbuhannya cepat, dia akan cepat besar. Tapi berbeda ketika uh, di ternak di air tawar, pertumbuhannya lambat nih kawan-kawan. Tapi mau gimana lagi? Eh, uh, yang penting banyak dan bisa dikonsumsi. Itu bagi saya. Kalau mau udang yang besar ya tinggal tinggal beli saja. Maaf ya kawan-kawan, saya nggak bisa bikin video yang proper, yang agak lebih bagus karena beberapa batasan. Nanti saya akan share alasan kenapa saya jarang share, uh, share video, kemudian bikin video ala kadarnya. Saya akan share alasan-alasannya. nah Itu saja. Ini sambil melihat ke, sambil berjemur pagi-pagi dan melihat pemandangan indah. Wow, so beautiful. Fantastic view. Okay, bye bye.